Hai guys, bertemu lagi dengan Mangagauka di Pagar Lampos Channel. Dampak kegiatan pertambangan dengan lingkungan menjadi sorotan internasional. Ini dibuktikan dengan digelarnya New Space Economy di Roma, Italia 10-12 Desember 2019. Indonesia diwakili Aldios Group and Mutiara Multifinance yang dihadiri CEO perusahaan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji. Jangan kemana-mana, ini liputannya. Forum ini kata Susno membahas tentang tema besar, yakni ekonomi berwawasan lingkungan yang baik. Salah satu sub pembahasannya adalah tambang yang ramah dengan lingkungan sekitar. Bagaimana melakukan penambangan dengan cara yang bagus, yang tidak merusak lingkungan, kata Susno Duwaji. Agung Pagar Lampos Channel.